1 ton hasil akhirnya. Nah, wah, udang binti nah masih segar. Ini kalau di pasar biasanya 120 per kilonya. Nah, tapi kalau di sini kita tinggal mengambil aja pakai jala. Nah, mantap mantap mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, nah, dimanapun berada. Nah, jadi hari ini kita berbeda dengan apa video biasanya. Biasanya kan kita selalu di kebun hutan di siang hari. Nah, jadi kita untuk malam ini kita di pinggir laut. Nah, mencari udang. Nah, kebetulan sekarang saya berada di Kota Baru, di rumah bapak. Jadi menyempatkan waktu nah bersama Bang Hairullah One Piece tuh. Nah, silahkan kunjungi channel beliau, linknya ada di deskripsi. Nah, jadi kita hari ini rencananya berburu udang dan kepiting. Kalau ada cumi kita tangkap. Nah, masih tapi tidak jauh beda. Nah, jadi kita video kita masih seputaran hutan, tapi ini beda nih, hutannya hutan bakau. Nah, kalau di kampung itu hutannya hutan kebun karet, pepohonan besar, tapi ini hutannya hutan bakau semua. Nah, teman-teman itu, nah, oke. Ikuti video saya. Nah, mantap, mudah-mudahan kita banyak dapat buruan malam ini. Pinggir laut, tapi nanti kita masuknya ke padang bakau. Nah, tuh padang bakau di sana masuknya. Nah, oke. Itu Hairullah One Piece, jangan lupa kunjungi channel beliau. Nah, linknya ada di deskripsi. Nah, oke teman-teman. Nah, kita lanjut menuju hutan bakau. Nah, karena air lautnya lagi surut, nah, jadi kemungkinan kepiting sama udang biasanya timbul. Ini lagi musim udang sama musim cumi lah, mang. Nah, sama musim cumi. Kita masuk hutan bakau. Nah, ini suhu udang ini, kalau Kang Sanak suhu belut. Tapi Kang Sanak semalam HP-nya gugur, Han. Dua kali kebelangan, dua kali gugur HP Kang Sanak, ya apa nih? Ih, Kang Sanak ya. Nah, ini hutan bakau, teman-teman. Nah, kita cari udang di hutan bakau. Nah, mana udangnya? Udangnya mana? Wah, sudah ada, guys. Cari yang udang. Sampai jebol kok belum tadi? Sudah enak kah? Iya. Nah, anu apa? Strik membuka, nah, belanak. Ikan belanak, nah, tuh, nah, tuh, iwak-iwak mahal. Ini strik pembuka, nah. Benih Adam, kayak apa benih Adam nih? Mantap dah, nah, buh. Selamatkan dulu. Nah, tuh. Tekong. Jadi kita di hutan bakau, nah. Nah. Mungkin para pemirsa nih, Mang. Sini, Mang. Nih. Tapi kada kawa pang nimbai luntas ini. Nih, apa ininya hilang nih, nah? Iwak apa, nah? Iya, ya. Tak kawa pang nimbai luntas, cuma ih. Nah. Nah, tuh. Nah, pohon bakau, teman-teman. Nah, pohon bakau. Nah, biasanya di pohon bakau ini kuntilanak anu sering apa, sering duduk. Nah, di sini. Ya, nah, tuh
biasanya kata orang-orang pang, tapi aku udah kada usah melihat pang juna. Nah jadi ini kegiatan malam hari kita, karena tidak di pondok hutan, jadi kita di hutan bakau, nah berburu udang dan kepiting. Nah, nah. Nah teman-teman, nah tuh hutan bakau, nah. Nah hutan bakau, hutan bakau di pinggir laut. Tepuk juga kan? Buat tuh buat lah. Mau kenalnya udangnya. Udah lepas lah. Biasanya naik deh. Lepas deh. Nah lepas sam. Lepas deh. Wah, lepas rumah sana. Ya, makanya aja lagi rezeki ya pok. Nah lepas lah, budang lepas lah. Karena dia bersembunyi di. Ada kalau barang-barang kalau di sini. Samping bebatuan ada deh. Tuh 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 tuh. Tuh ada lagi tuh. Tuh. Tembus juga. Buat. Naik ke dah. Oh iya. Nah, udah. Mana orangnya? Asam manis pulang ya. Asam manis, asam manis. Asam manis. Asam manis. Ini udangnya itu halus. Sekarang yang benar aja. Masukin sih. Nah, makanya aja ini sejari. Eh, tunjuk tuh orangnya tuh. Kita kada kasih belah tuh kak, kayaknya kak. Di mana tuh? Kasih belah tuh bang. Apanya? Yang barang kepiting malam tuh. Mau suka sekolah pakai kepiting jeng, kepiting. Oh. Misalkan situ yang kepiting itu akar-akar bakau itu aja. Ini baju kada sampai situ. Naiknya turun. Ini turun ini kita setengah jam lagi nih, sepaha dah. Nah, oh, udang tuh halus. Udah halus deh. Karos ini nah sedikit dah. Coba nyium ya. Belum tahan dulu sih. Berapa kang? Dua. Nah, udangnya tuh. Nah. Nah, umai. Dua. Oke. Nah, dapat langsung dua dapatnya lah. Waduh. Lanjut lagi, lanjut. Napas kah? Wah, oh, kayaknya. Nah, gede deh barangnya. Ya kada murat. Naik kok deh ya. Nah, lepas pemirsa, lepas. Tuh udangnya nah, matanya menyala nah, tuh. Mana? Benar. Udangnya kah? Nah, kejalan, kejalan ayo. Jadi kan ini guna. Ada deh. Coba deh. Biar dia bisa ini nah. Nah. Tadi. Nah, udangnya yang tadi nah. Nah, tuh nah, tebejiran nah. Tuh, hilang dah. Hilang dah. Hilang dah. Hilang dah kepadang anu karo. Oh, iya. Biar ya. Nah, tuh, dan bakau apa? Bakau tanaman bakaunya. Nah. Kanan kiri bakau semua nah. Belum ada dapat kepiting lagi teman-teman nah. Nah, jadi kita belum dapat kepiting lagi malam ini. Biasanya kepiting sudah ada timbul nih. Apa mungkin karena air lautnya masih dalam? Kepiting nih. Tuh, habis banget.
Nah tuh kepiting cuma kecil nah. Kita besarkan dulu. Ini nah, nah, tengok lagi nah. Nah tuh. Nih itu kenalkan dulu. Wikung nah. Ah halusnya leh. Cari yang kait telapak tangan leh. Ada dua ekor teman kecil teman-teman nah kepitingnya. Kita besarkan dulu dia supaya sampai satu ekor satu kilo itu bukan layak konsumsi tuh. Setrek lagi mana udangnya. Lagi nah. Nah. Ini situ ada juga nih. Itu kali 2. Jangan takut di sekarang. Nah, ini orangnya tuh. Tuh. Heeh. Itu orang utes. Dia juga matiknya. Kita lepas lagi tuh. Kena kayu aja. Kan lele laut nah tuh. Nah, lele laut teman-teman nah tuh. Noh. Lele laut nah, sayang masih kecil. Nah, tuh. Lele laut nah. Tuh, lele laut nah. Sayang masih kecil. Tuh patilnya anu belum bisa patilnya. Nah, lepas lagi nah teman-teman nah. Iya. Oh, aduh bah. Noh, dikira lepas lu, noh bah. Oh, kenapa kada kenapa kada naik? Tahunya. Bah. Empat di kantong udang pres nih. 120 sih lo. Hutannya nah, hutan bakau nah. Tuh sekeliling hutan bakau semua nah. Tidak ada apa-apa di sini nah. Tuh akar bakau nah. Nah akar bakau. Katanya dia lagi yang ditangguh. Mau melihat anak kongkong kayak gini deh. Ini baju dalam. Selebar apa publik yang kita? Nah, publikannya dengan apa? Kait kah? Ada. Kenapa ada mau naik lagi leh? Nah, mau kunolnya. Buh. Nah, kayak apa, men? Bila wa unjun kayak apa? Bila wa unjun nah. Biasanya naik biasanya nok gunung loh biasanya nak biasanya oh, naik terus hai mantap mantap asam mantap. Manis asam manis tapi nggak ada kepiting ada man asam manis. Oke kita lanjut nah tuh tuh sayang posisinya tuh ada lagi nah banyak udangnya nah cuma posisinya di bawah akar yang nyaman. Jadi kalau di bawah akar percuma soalnya dia jalannya terangkat jadi dia lepas. Nah tuh matanya banyaknya yang gunanya mang sini nah. Ini nih. Tuh nah matanya nah teman-teman nah tuh. Karena lawan
Nah, tuh. Nah, tahu ditangkap oleh tangan maling. Mana lepas ya, kabur ini udah batang gitu, batang soalnya apa udangnya di sela-sela kayu tuh kenal ya apa. Nah langsung mau magnolnya. Nah, habang matanya. Wah, ciri-ciri habang deh. Padahal ke kamera lah. Ada lagi nak teman-teman nak. Kalau tidak salah 2 ekor tadi. Nah, itu satu. Satu. Udah lagi ya? Oke. Tadi 2 Pak kalau dilihat tadi tuh. Ini juga diselamatkan. Nah. Lebih kecil sedikit. Nah, streak bertubi-tubi. Nah, 6 ekor langsung. Nah, Uma gugur apa sekong. Kebanyakan kana tuh di bawah. Nah, ini dulu nah. Tuh Uma banyaknya. Nah, ini kayaknya kalau seperti kalau musim udang ya seperti inilah. Biasanya bisa sampai 10, 12 sampai 20. Iya, iyalah. Iya, benar. Nah, ini karena musim udang, pas musim udang nah. Kepiting ada lagi nah. Apa mendingnya undang. Kepiting kita mau kepiting lagi kita. Nah. Mai, aja sementara menepang dulu aja. Nah. Wow, setengah sudah. Nah. Sementara setengah sudah. Wih, mantap. Oh, sikong lagi nah tuh. Hancur. Udah lah. Wah, parah. Ini adalah ada satu nah. Tuh. Tiba apa limpar asal aja nah. Nah, saking banyaknya udang nah, asal limpar kena. Amankan lagi. Strike lagi nah di sana nah. Nah. Di sana strike lagi. 2 ekor. Udahlah. Satu warna teman. Lepas. Satu warna. Oh, bagus. Saya kongin harapin lo. Kasih lihat kamera. Nah. Mantap. Hampir satu jari. Pak awak dingin dah. Lagi setrek lagi. Tuh, udangnya di bawah. Nah, tuh. Nah. Ini lah, di bawah tadi. Kalau kalian mau naik atas, naik ke sudah sini. Mau balik pulang? Iya, Kak. Lepas kah? Ini ada. Tuh dia ini. Nah, lepas sama melocok. Belum rezeki kita buat ke dalam panci.
tuh no, tuh di bawah situ tuh nah sini tuh 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 kepiting babi warak tuh kepitingan babi cepetnya beda iya lah kak nandum cepetnya dumpak kita kalau begini tempatan tuh jauh kayak panis ntar kalau kita cincin girang girang karo kok pak udang dasar nah teman-teman nah nah pohon bakau lagi nah pohon bakau di hutan bakau pohon nah, bakau di hutan bakau strike lagi. Wah. Abang anunya. Kalau sohon lihat di bawah. Udang tiger kah? Udang masih udang binti. Udang binti leh. Binti arti boncos. Oh iya ya, binti arti boncos. Udang binti arti boncos. Mau banyaknya ibak ada berita tangkap pikul kan ya? Wah, banyaknya. Hai. Tangkap pikul 550 kilo sudah nih. Ini nyamannya pemakan nih diam di sini ya. Nah. Iya. Selamat kan Bu. Mantap. Nah, kita masih berburu nah. Ikan belanak. Ikan belanak adalah pasa. Assalamualaikum, Saikong. Nah, lepas pemirsa. Ternyata ikan belanaknya lepas itu iwak apa itu? Bising-bising. Bakal udah enggak kan itu yang ngeracap semalam tuh, Le. Beriwing enggak aja tuh, Bang. Beriwing ana lunta. Tombak untuk kepiting belum ames lagi karena kepitingnya belum menampakkan diri lagi nah tuh. Air laut nah belenak leh nah buis mantap mana jar orang ngejar nah ke bawah nah tuh wih nah umma genalnya heh satu ekor buat satu kali makan nah tapi bang dikejajah japa-japa aja nah satu ekor buat satu kali makan lauk ikan anu apa udangnya ada lagi nah bila kan ada naik berarti lepas toh naik lah ada nah berarti lepas nah bah pendiri. Para yang meloloskan diri dia pemirsa
ada lagi. Ternyata kalau musim udang tidak susah mencari udang. Yo naik naik. Yo naik naik. Aduh ini. Mas langsung naik kayaknya. Makan lah langsung naik udangnya lah. Nah biasanya kayak itu kalau udang tuh. Iya. Itu yang banyak di bawah deh. Ih. Satu, wah, umah satu kuintal sudah nah, umah banyaknya hasilnya heh, dapat lah, dapat, umah, sander di kentong, di pakukuan, tuh, nah, tuh orangnya, no umah gunung, isi non tiger kah? Nah, tiger, wah non tiger nah, umah ayah, pakai kundang binti, nah, kundang binti, wah. Angkat pang lagi pang kasih sementara nah. Oke banyak umah. Wah satu kuintal nah. Batuk Paje. Udah menyala matanya. Adalah. Nah, baikong. Dua, tiga. Langsung triple tray. Nah, langsung sekali tiga terciduk udangnya. Tuh, udah lagi empat kah? Tiga aja lah. Dua, satu sih kita turun. Oh, langsung sekali tiga. Tuh, kedua mengalami. Di belakang rumah adalah kurungan. Ada. Emang kali banyak lagi, Pang. Pasti sore tadi orang ramai munyut anu parane. Lawan sok juga cok ada juga banyak kan kedulun juga lagi. Bisa membawa orang tuh. Ah. Enggak gitu orang. Adalah. Ada. Nah. Nah, biasanya ya apa udangnya kalau sudah masuk jala pasti dia naik ke atas. Nah. Seperti yang nah seperti ini nah tuh kalau dia kena dia pasti naik ke atas nah nah tuh nah nah banyak kamu dapat udang nih masih udang kita lanjut lauk udang belenak ah boleh buka nah tuh ada lagi nah ada lagi ayo naik lapas sama nah lepas sama teman-teman ada lah nah ada nah wah udangnya bisa menipu nah tuh magonalnya besar wah oi nah mat es krim ya pak mat es krim nah sama bisa mat es krim bisa berhilang kan ih nah ya kok bisa berhilang sih Dian umuk wah wish ah kenalnya nah mat es krim hendak melihat ya kayak apa udangnya kenalnya aja karena melihat ya mana mang nah lawan anang paku nana melihat juga jar nah mana gerang udangnya wah nah kenal nangai nah kayak tunjuk nah iya bah iya ada toh iya mangan acara aja bang joki kita nek ya lo kok apalagi ya nolong lagu sisir nih bisa acar sih melihat mau bani adem gak ada apa-apa di Malang anu aja udang banyak aja udang di Biniwang ada tapi ada udang
Jujur kada? Ini Juni banyak. Nah, ada lagi nah. Mas, trek ada berpihak nah. Nah, mau gunolnya eh. Tuh. Nah, gelangnya ya. Oke, lanjut. Itu lampu kapal, teman-teman. Nah, lampu kapal. Nah, lampu kapal bersandar karena malam hari. Apa orang istirahat. Nah, kalau siang hari itu kapalnya besar-besar. Cuma karena malam hari kita tidak bisa melihat. Nah. Ular laut nah. Tuh, teman-teman nah, ular lautnya nah. Tuh. Tapi ini lain jenis yang berujang yang berbisa lah. Lain. Iya, iya kah? Lain, kan berbisa. Oh, iya 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 nah. Nah. Sampai di sini dulu video kita teman-teman nah. Kita sambung video berikutnya di kebun hutan. Nah. Di kebun. Jadi kita sampai di sini dulu videonya nah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ularnya. Nah. Nah, 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 tuh. Nah. Jinak ularnya, jinak. Mantap, mantap. Nah, teman-teman, nah hasil akhirnya nah, hasil akhirnya sangat sangat pas. Nah, hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya nah. Nah, umo banyaknya banyak teman-teman nah. Tuh hampir 1 ton hasil akhirnya nah. Nah, wah, udang bintik nah, masih segar. Nah, kalau di pasar biasanya 120 per kilonya. Nah, tapi kalau di sini kita tinggal ngambil aja pakai jala. Langsung di apa langsung dibuat ke dalam wajan nih. Nah, mantap mantap. Nah, kucing ada nah. Nah, kucing ada. Ini siapa ini? Berang-berang. Berang-berang nah, berang-berang nah. Bah, iya benar ini nah. Oh, hai nah. Wah, jinak nah. Nah, kawanan kucing ya nah. Bleke. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.